Ya, tapi perkembangannya buat berbuaya kan? Iya. Nantinya berkurang. Di serangan ribuan tikus, Bapak terkena dampaknya juga? Kalau secara material, saya enggak. Mm-hmm. Cuma daun aja. Mm-hmm. Jadi kan cuma pertumbuhan tanaman nantinya berkurang. Ini sejak kapan serangan ini, Pak? Serangan itu sebenarnya tiap tahun ada. Cuma enggak sebanyak separah sekarang. Tikusnya enggak separah sekarang. Tiap tahun itu dari sawah itu naik ke sini karena kena air. Setiap ada hujan gede sesudah panen, itu tikus yang terendam air naik ke darat karena tempat tinggalnya terendam air basah. Jadi naik ke darat. Cuma enggak sebanyak sekarang. Kalau dulu juga sama gini. Kalau yang Bapak rasakan ini apa, Pak? Nyerang apa, Pak? Nyerang ya, tanaman. Nyerang tanaman daun-daun daun pohon saya. Yang ini perkembangannya buat berbuaya kan? Iya. Nantinya berkurang. Oke, Pak. Meresahkan ini, Pak, ya? Ya jelas meresahkan. Kalau bagi masyarakat meresahkan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.